Assalamualaikum, anda bersama saya Fisarudin dan kembali lagi anda bersama segmen Ulasan bersama Amans Domain. Dan hari ini ada ulasan untuk peranti yang saya rasakan ramai nantikan, iaitu Samsung Galaxy Note 10 Plus. Seperti biasa, kita akan mulakan ulasan ini dengan spesifikasi dan spesifikasinya adalah seperti yang terpapar pada skrin anda sekarang. Baiklah, anda mungkin dah tengok video lain. Mungkin anda dah baca artikel yang banyak-banyak. Jadi, saya tak rasa jika saya cakapkan semuanya secara detail ialah sesuatu yang anda mahu dengar. Jadi, saya buat perubahan sikit pada ulasan ini di mana saya akan bercakap tentang benda yang saya suka pada Note 10 Plus, benda yang saya kurang suka pada Note 10 Plus dan kemudian memberi konklusi dan anda pilih sendiri sama ada peranti ini sesuai untuk anda ataupun tidak. Jadi, kita mulakan dulu dengan benda saya suka. Pertama sekali, sudah semestinya skrin 6.8 inci. Dynamic AMOLED dengan resolusi Quad HD Plus yang digunakan pada peranti ini. Saya katakan ia adalah ciri menarik kerana ini adalah saiz skrin yang terbesar yang pernah digunakan pada sebuah peranti Note. Tahun lalu 6.8 inci, kali ini 6.8 inci dan paling menarik sekali, skrin kali ini mempunyai bezel atas dan bawah yang amat nipis, begitu juga dengan bezel tepi. Hasilnya ialah peranti yang kelihatan hampir 100% skrin pada bagi harapan. Jadikan sesuatu yang dulu dianggap sebagai konsep sebagai realiti. Dan tidak seperti anda temui pada S10 Plus sebelum ini, bahagian dagu dan juga bahagian dahi adalah lebih simetri di mana anda boleh lihat ianya hampir untuk pergi ke bahagian sisi dan jika menonton video misalnya, tiada masalah ada bahagian yang tidak dipaparkan skrin. Jadi, jika anda macam saya suka tengok Netflix, suka tengok YouTube, ini adalah skrin yang akan memberikan kenikmatan yang tertinggi. Dan pada waktu yang sama, masih lagi menyokong HDR10 Plus, masih lagi ada Quad HD Plus. Dan juga ini adalah paparan yang paling terbaik di pasaran mengikut DisplayMate. Seterusnya ialah RAM. Dengan RAM standard 12GB pada kedua-dua model Note 10 Plus, anda tidak lagi mempunyai masalah di mana aplikasi ditutup kerana kekurangan RAM dan kesemua aplikasi yang telah dilancarkan akan boleh dilancarkan semula tanpa segar semula. Dan dalam pada ujian saya lakukan sejak penggunaan peranti ini lebih kurang seminggu, saya menyedari sehingga 20 aplikasi, saya kembali semula kepada aplikasi pertama dan aplikasi tersebut tersedia untuk dirancangkan tanpa segar semula. Pada peranti-peranti lain dan pada Note 9 sendiri yang hanya mempunyai 8GB, ini tak boleh lakukan. Jadi jika anda macam saya, suka banyak melancarkan aplikasi serentak, ini adalah aplikasi yang akan menggembirakan anda. Untuk meletakkan bateri sebesar 4,300 mAh, mereka mengorbankan Vicho Audio 3.5mm. Adakah pengumuman ini orang katakan berbaloi? Saya boleh katakan berbaloi kerana saya telah gunakan peranti ini dan SOT yang terbaik saya dapat ialah hampir 11 jam dengan penggunaan hampir 16 jam. Dan paling tahan lama setakat ini ialah sekitar 31 jam dengan SOT sekitar 7 jam. Jadi ini pada hemat saya ialah waktu penggunaan yang amat baik jika dibandingkan dengan versi-versi Note terdahulu dan juga S10 Plus sendiri. Tambah menarik lagi, kali ini sistem pengecasan yang lebih pantas 27W disertakan dengan setiap pembelian dan bateri 4,300 mAh ini boleh dicas mula daripada sifar ke 100 dalam masa hanya 70 minit. Satu kelemahan yang saya sedari pada peranti Note sejak mereka menggunakan sistem skrin Infinity Display ini ialah audio sudah lagi tidak berapa menarik. Saya sedari dan jika anda lihat ulasan-ulasan saya sebelum ini, saya katakan pembesar suara pada bahagian atas lebih perlahan jika dibandingkan dengan pembesar suara pada bahagian bawah. Hasilnya ialah sistem audio yang tidak terimbang dengan baik. Pada Note 10 Plus, akhirnya anda boleh lihat terdapat satu lubang speaker pada bahagian atas dan juga lubang pembesar suara atas yang lebih besar. Dan dengan melakukan perubahan yang kecil ini, hasilnya ialah buat pertama kali dalam masa 3 ke 4 tahun, sebuah peranti Samsung boleh memberikan kemampuan audio stereo yang seimbang, sama kuat pada bahagian atas dan bawah. Dan jika anda tonton video, tiada lagi masalah anda perlu mencekup tangan pada bahagian sisi untuk memastikan audio dapat didengar dengan jelas. Jadi, dengan kombinasi sistem audio Atmos lagi, anda boleh menonton video dengan kemampuan audio yang terbaik ditawarkan pada sebuah peranti pintar. Kemudian kita mengulas sebuah peranti Note dah tidak lengkap jika saya tidak bercakap tentang S Pen dan untuk 2 tahun berturutan, mereka memperkenalkan fungsi baru pada stylus yang digunakan sejak generasi pertama lagi. Kali ini, mereka memperkenalkan satu ciri yang diberi nama sebagai Air Actions. Apakah Air Actions? Basically, jika anda tengok cerita Harry Potter, ini adalah wand yang digunakan untuk mengawal peranti.
Terdapat beberapa aplikasi yang telah pun disokong dengan AI Action ini. Contohnya macam aplikasi kamera. Saya boleh mengubah mode kamera hadapan, kamera belakang atau menggerakkan kiri ke kanan untuk mengubah mode seperti video ataupun live video misalnya. Dan jika ada aplikasi lain, contohnya macam Spotify, anda boleh menurunkan kekuatan bunyi, menaikkan kekuatan bunyi dan juga pergi ke track seterusnya untuk mendengar apa yang anda ingin dengar. Jadi dengan adanya AI Action ini, stylus yang dahulunya hanya sekadar untuk melakar atau sekadar untuk menjadi pemicu kamera pada Note 9 tahun lalu, kali ini lebih versatile dengan pelbagai-pelbagai fungsi yang tidak ditemui pada peranti lain. Dan ini membuatkan Note 10 Plus adalah sebuah peranti yang unik di pasaran kerana tak ada peranti lain yang mempunyai fungsi yang sama dengannya. Seterusnya kita akan cakap tentang benda yang saya kurang gemar pada Note 10 Plus dan benda pertama saya ingin sentuh ialah rekaan. Anda lihat panel belakang ini. Adakah ia mengingatkan anda kepada peranti lain dikeluarkan oleh Huawei? Ya, ia kelihatan seperti sebuah Huawei P30 Pro sekilas pandang. Malahan ada saya ambil gambar Samsung Note 10 Plus ini, saya letak di Instagram. Orang tanya, ini P30 Pro ke? Jadi, mereka tak silap kerana rekaan kamera yang menegak seperti ini dengan sensor pada bahagian sisi ini diperkenalkan oleh P30 Pro pada bulan Februari. Saya rasa adalah tidak bijak bagi Samsung, sebuah pengeluar yang mempunyai identiti dan rekaan mereka sendiri sejak tahun demi tahun untuk mengikut apa yang dilakukan oleh saing mereka. Saya rasakan pada Note 9, rekaannya taklah teruk sangat. Jadi, mengapa ia lakukan? Mungkin sekadar untuk mengikut trend semasa dan saya hanya boleh berharap bahawa Samsung akan cuba untuk mengembalikan rekaan mereka sendiri kerana sebagai pengeluar nombor satu dunia, mereka pasti boleh mencari cara lebih baik untuk menjadikan peranti kelihatan lebih menarik tanpa mengikut apa yang dilakukan oleh pengeluar yang lain. Seterusnya, saya harus komen tentang kamera. Memang kamera 12-16 dengan TOF yang disediakan ini adalah kamera yang baik. Saya tak boleh katakan ia bukan kamera yang baik. Saya ambil beberapa gambar dan anda boleh lihat sendiri kualiti gambarnya adalah sangat cantik. Tetapi kita bercakap tentang pasaran yang sekarang dipenuhi dengan banyak peranti dengan kemampuan kamera yang baik. Dan baik sahaja tidak memadai bagi sebuah peranti yang dijual pada harga bermula RM3799. Jika anda lihat apa yang ditawarkan oleh Huawei P30 Pro, mereka ada zoom hybrid sehingga 5x, zoom sehingga 10x sekalipun masih lagi kelihatan sangat tajam dan boleh sehingga 50 kali zoom digital. Pada Note 10 Plus, hanya zoom 2 kali sahaja optical dan harus saya akui dari segi kemampuan mengambil gambar, P30 Pro masih jauh di hadapan. Saya sebenarnya seorang peminat peranti Samsung dan saya selalu memuji kemampuan kamera mereka, tetapi sejak 2 tahun kebelakangan ini mereka play catch up dengan apa yang ditawarkan oleh Huawei dan adalah sedikit mengecewakan untuk sebuah peranti dilancarkan pada bulan Ogos kalah dari segi kemampuan fotografi dengan sebuah kamera yang dilancarkan pada bulan Februari. Jadi tahun hadapan saya berharap bahawa Samsung akan akhirnya menawarkan sistem zoom atau sistem kamera yang setanding ditawarkan oleh pihak Huawei. Seterusnya saya nak komen pula tentang kedudukan butang. Kali ini butang kuasa dipindahkan kepada bahagian kiri, betul-betul di bawah butang suara. Sebelum ini dan tahun demi tahun sebelum ini, kesemua butang kuasa diletakkan pada bahagian kanan. Malahan jika anda lihat di pasaran sekarang, 80% peranti meletakkan butang kuasa pada bahagian kanan. Jadi secara tiba-tiba, tanpa sebab yang munasabah, butang pada bahagian kanan ni tak ada, menyebabkan saya menjadi sedikit canggung untuk menggunakan peranti ini ketika minggu-minggu awal. Saya katakan canggung kerana dah bertahun nak buka peranti tekan butang, tak ada di sini, kemudian dipindahkan pula pada bahagian kiri, iaitu butang yang sama yang merupakan butang Bixby sebelum ini. Dan saya sejak S8 lagi, dah bertahun cuba untuk tak nak tekan butang Bixby secara tidak sengaja. Sekarang, kepala kena program balik untuk menekan butang yang sama dah bertahun saya cuba delete pada sepanjang memori. Tindakan Samsung untuk mengubah butang kuasa ke bahagian kiri secara tiba-tiba adalah saya rasa bukan tindakan yang bijak kerana user experience patutnya dipentingkan. Instead of letak butang kuasa pada bahagian kiri, patutnya dikekalkan butang kuasa bahagian kanan dan buang saja butang USB ini. Saya yakin orang macam saya yang dah biasa dengan butang pada bahagian kanan, ini adalah sesuatu yang menjengkelkan dan membuatkan saya kurang senang nak gunakan peranti ini. Akhir sekali ialah komen yang saya nak berikan dari segi added feature. Added feature sekarang adalah orang kata membezakan peranti yang dijual harga RM37,000 ataupun RM12,000. Dan sistem imbasan wajah pada Note 10 Plus ini masih saya rasakan tidak cukup pantas. Jika anda lihat pada peranti iPhone,
Anda lihat pada Mate 20, fungsi imbasan wajah boleh berfungsi dengan laju tanpa mengira waktu malam atau tidak dalam situasi pencahayaan baik atau tidak. Saya rasakan untuk peranti Samsung untuk kekal kompetitif di pasaran, mereka harus mempunyai sistem yang sama di mana tiada masalah untuk melakukannya kunci pada waktu malam. Kita sekarang bekerja pada waktu malam. Saya yakin anda macam saya nak malam buta atas katil nak gunakan peranti. Jadi bila sistemnya kunci wajah mereka tak berfungsi pada dalam keadaan gelap, ialah sesuatu kekurangan jika dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh Apple dan apa yang ditawarkan oleh pihak Huawei. Apakah kesimpulan yang boleh saya katakan tentang Samsung Galaxy Note 10 Plus? Ini adalah peranti Note yang terbaik pernah dihasilkan. Ini juga adalah peranti Note yang tercantik pernah dihasilkan dengan pelbagai fungsi tambahan yang membuatkannya semakin unik jika dibandingkan dengan peranti lain yang ditawarkan di Malaysia. Selalu single out macam fungsi Air Action yang akhirnya membuatkan S Pen tidak lagi sekadar sebagai sesuatu alat untuk melakar. Saya harus beri pujian juga kepada sistem DeX yang akhirnya membolehkan anda melakukan multitasking. Dan juga saya harus beri pujian dari segi audio yang akhirnya ada stereo atas dan bawah. Kemampuan kamera masih lagi baik, masih lagi cantik, gambar masih tajam dengan high dynamic range dan segalanya. Sistem sudut ultra lebarnya juga amat cantik dan rakaman video 4K 60 frame per second-nya juga antara yang terbaik di pasaran juga. Namun begitu, kita tak orang kata tak boleh ignore the elephant in the room di mana kemampuan kamera pada Galaxy bukan lagi yang terbaik di pasaran kerana telah dipintas oleh apa yang ditawarkan oleh Huawei. Pada waktu yang sama, saya juga harus komen di mana tak ada bicu audio. Ada orang kata ini deal breaker, saya tak rasa ini deal breaker, tapi anda sebagai pembeli mungkin akan merasakan ini kekurangan dan tak ada penyesuai disertakan dengan setiap pembelian. Itu anda harus tahu. Tetapi ini sedikit sebanyak dikurangkan rasa kekecewaannya dengan sistem audio stereo yang akhirnya seimbang. Orang macam saya suka stereo audio ketika menonton video. Ini saya harus katakan satu yang baik. Dan akhir sekali ialah bateri yang bertahan sehingga 10 jam pada penggunaan berat dengan sistem pengisian pantas yang akhirnya dengan 27 watt boleh mengecas peranti dalam masa hanya 70 minit dan menyelesaikan masalah sejak 3 tahun lalu di mana peranti Samsung mengambil masa yang terlalu lama untuk dicas. Jadi, saya rekomen Note 10 Plus bagi mereka yang mencari peranti yang akan memastikan mereka boleh buat pelbagai tugasan, seorang yang melakukan banyak lakaran ketika berjalan misalnya dan mencari peranti dengan saya rasakan skrin terbaik di pasaran pada waktu ini. Jadi, ini sahaja ulasan saya untuk kali ini. Jika anda sukakan video seperti ini, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa anda di waktu dan yang seterusnya. Bye-bye.